Ini Obit si anjing, cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. OBIT, anjing paling keren, paling ganteng, paling the global human. Oke, jadi hari ini Obit bakal ngelanjutin game Scary Treasure 3D lagi ya kan. Oh ya, ngomong-ngomong, di video sebelumnya ternyata di chapter 1 itu teman-teman sisa satu stage lagi tuh, sisa satu level lagi dong. Astaga, tanggung banget ya Obit sampai di sauna doang gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, tapi kita bakal langsung aja masuk ke ini nih, yang parcel ya. Langsung aja nih, let's go nih. Oke, ini dia. Waduh, guru lagi megang iPhone tuh ah. Ya. Halo, kapan nih paketku datang? Lama betul kau ya. Kamu harus cepat. Nah, ini dia parcelnya. Astaga, itu dia, woi. Oke, ini parcelnya. Mantap. Nah, dia bilang cari sarang lebah dan taro. Be careful, berarti harus hati-hati. Berarti kita harus menggunakan sarung tangan yang waktu kita mengambil laba-laba itu, teman-teman ya. Waduh. Oh, itu ngomong-ngomong, kelihatan banget itu si sarang laba-laba tuh, kalian lihat ya. Tuh. Ada woi itu dia. Aduh. Ternyata di sono kamu. Oke, di sini Obit bakal mengambil ini dulu ya, teman-teman ya. Mengambil sarung tangan dulu waktu Obit ngambil yang ini nih. Aduh, dikunci semua dong. Ini Bu Guru bener-bener ya. Ini bisa buka nggak ya? Aduh, nggak bisa dong di sini. Ih, sini. Aduh, jatuh. Aduh, kaget Obit. Iya dong Obit. Udah tahu di tepi-tepi gitu kan. Udah, kita bakal ngambil sesuatu dulu ya teman-teman ya. Untuk buka-buka jendela yang ini. Pertama kita ambil crowbar. Terus kita bisa juga menggunakan ini nih. Apa nih namanya? Hammer, terus gunting juga berguna kali nanti, nggak tahu juga ya. Ya udah, kita bakal coba dulu nih. Bu gurunya di bawah kita tuh. Nggak ada dong. Oke, bodo amat. Aduh, ketutup. Woi, berani-beraninya kamu nutup diriku. Oke. Ih, kok ada salah siban ya? Dulu kan nggak ada perasaan Obit. Oke, kita ambil aja dulu kalau gitu. Takutnya perlu nih. Soalnya kalau di Scary Treasure 3D ini teman-teman ya, barang yang nggak pernah muncul di level sebelumnya itu bakal digunakan di level ini gitu loh. Seringnya sih gitu ya. Oke, kita coba langsung nih. Di sini nih letak sarung tangannya Obit taunya nih. Ih, kok nggak ada nih? Oh iya. Oke, di sini dia. Oke, mantap. Kita udah punya sarung tangan. Ih, kok ada cutter juga? Udah bodo amat. Oke, pakai aja, ambil dulu ya. Aduh, itu Bu Gurunya lagi di luar. Oke, sekarang Obit bakal langsung mengambil tuh sarang lebah, teman-teman. Nah, masalahnya Obit cara manjatnya gimana ya? Aduh, gak ngerti nih Obit nih. Aduh, kena itu dong kita. Oke, ini buka dulu, buka-buka aja semuanya pakai ya. Kita tadi kena ini nih. Bu Gurunya lagi berjemur itu di ruangan belakang itu. Oke, nice. Sekarang cara ambil naik ke sana gimana ya? Ini tangga bisa diambil nggak ya? Coba. Oh, bisa. Siap. Oke, ini gimana cara taruhnya tapi? Ada dah. Hilang. Astaga, pakai ngebug pula dia. Aduh, ngebug dong. Tangganya hilang ya, teman-teman ya. Astaga. Gimana dong? Aduh, padahal kita harus naik ke sana gitu loh. Tangganya pakai. Ya, astaga, itu tangganya di atap tuh kalau itu. Kenapa dia bisa ke sana? Apakah Obit keturunan Thanos yang melempar tangga sampai ke atas atap tuh? Astaga, ini gimana ceritanya dong? Aduh, ini nggak bisa nih kalau begini ya. Ini kita beli bisa nggak ya ininya? Oh, bisa nih. Oh, cukup nih duit Obit ya. Ya udah, kita pakai beli aja, teman-teman. Kita beli aja karena mau nggak mau tuh tangganya ngebug gitu loh. Aduh, udah. Bodo amat ya kan, Obit pakai beli dah. Oke, sekarang nih gimana nih Obit nih? Bu Gurunya tuh, Bu Gurunya keluar nih. Mana Bu Gurunya? Bu Gurunya ke sini, woi. Oke, kita sembunyi dulu, Obit. Parah ya kan Bu Guru tuh. Oke, keluar segala dah. Gimana sih? Oke, di sini Bu Gurunya ada di mana tuh? Berkaca dong jadi. Oh, berarti di toilet deh ya, di toilet. Aduh. Ini gimana dah? Nggak bisa naik. Ini dikunci. Ini rumah Bu Guru nih rata-rata lagi dikunci semua nih. Kesel banget tuh Obit ya. Aduh, gimana nih? Di sini sih bisa ya. Tuh Bu Guru lagi di mana tuh? Obit nggak terlalu itu tuh, nggak tahu tempatnya di mana tuh dia. Oke, bodo amat. Oh, dia masih di atas tuh. Dia masih di atas tuh. Oke, kita taruh aja nih paketnya, ada nggak di sini? Oh iya, ada ya. Oke, nice, taruh. Aduh. Dia bilang gunakan sesuatu untuk membuka. Oh, mungkinkah gunting? Oh ya, benar dong.
Iya dong benar. Oke ini sarang laba-labanya nih. Oke sarang lebah nih. Mantap. Aduh masih ada dong white parcel. Oh solar siban lagi. Nah ini kan fungsinya. Tuh kan Ubit bilang apa kan. Jadi setiap ada barang-barang begitu ya teman-teman ya. Pasti tuh. Aduh. Gurunya datang. Tunggu. Guru. Oke. Masuk dulu. Sembunyi Ubit. Sembunyi dulu. Ya semuanya. Nah kan. Iya. There we go. Let's go. Wait. Ada tang. Astaga. Apa tuh? Ah. Iya. Ya. Pusing dia. Kasian banget ya. Aduh. Nah teman-teman di sini kita sudah bisa mencoba bermain Valentine special ya kan, special Valentine nih. Oke langsung aja kita masuk nih. Ada berapa level ya Valentine? Oh ada 3 doang nih. Di sini kita buka nanti tapi ya. Udah langsung masuk, kita masuk level pertama nih ya. Oke di sini kita langsung aja main Valentine special Valentine nih. Oke ini bu guru kita. Oh itu di cowoknya nih pacarnya. Waduh bucin ternyata bu guru ya. Iya dia mau kencan dong. Apakah pak guru juga garak gini ya. Aduh. Oke di sini kita ada di something to face make. Oke dia tuh bu guru tuh lagi mau kencan dengan pak guru ya kan. Jadi dia tuh pengen mempercantik dirinya dulu dengan memakai masker gitu loh. Jadi kita harus menaruh sesuatu di maskernya bu guru teman-teman ya. Nah di sini, dia datang, keluar. Set, nggak jadi, Ubit, nggak jadi bu guru. Waduh. Kok di sini dia nggak kelihatan ya kalau gini ya? Tapi ajaib loh itu kan. Oke di sini Ubit nggak tahu nih, apa tuh maskernya tuh ada di mana deh letakinnya. Kita ambil dulu nih, siapa tahu perlu nanti ya. Kunci merah. Kita ambil aja dulu nih. Yang menurut kita ini nanti bakal digunakan nih. Crowbar tuh biasanya gitu-gitu aja tuh. Hammer. Oke nice. Udah. Langsung aja kita let's go nih. Di mana ya maskernya bu guru ya? Apakah ada di ruangan itu ya? Coba Ubit cek dulu nih. Biasanya sih selalu di ruangan tengah sih yang lebih sering digunakan ya kan. Oke. Coba dulu. Nah bu guru maskernya ada di mana bu guru? Ada kue nih bu guru. Ngomong-ngomong katanya kue ini bisa dilemparin ke bu guru nih. Aduh ini maskernya nggak ada di sini ya. Kira-kira kalau kalian cewek-cewek maskeran di mana sih? Biar Ubit tahu gitu loh. Aduh gimana nih ya? Ini hammer gergaji. Waduh. Aduh ketangkep dong. Kaget Ubit. Astaga. Oke di sini Ubit bakal coba lagi ya. Aduh Ubit kaget banget tuh ya. Tiba-tiba Ubit tuh kaget terus tuh. Kalau tiba-tiba waktu buka pintu gitu kan, si bu guru tiba-tiba udah di depan Ubit gitu loh. Kaget Ubit kan. Waduh. Oke sekarang kita masih mencari dulu nih maskernya bu guru ada di mana ya. Masker kira-kira di mana ya. Ini kamarnya siapa nih. Aduh enggak. Itu kamar enggak terpakai tuh. Ini apa nih. Oh ini lem. Waktu itu enggak ada lem di sini perasaan Ubit ya. Oke. Jangan-jangan kita taruh lem nih. Asik nih naruh lem di masker bu guru kayaknya ya kan. Aduh. Tunggu tuh. Ubit harus mencari masker. Bu guru lagi tidur tuh. Oke mantep ini kesempatan Ubit nih ya. Ini apa nih. Tanning lotion bukan ya. Harusnya sih di kamar ya. Harusnya sih di kamar biasanya ya. Tapi aduh di mana sih tuh bu guru? Ada something good. Bu guru ini kamarnya kayak punya siapa? Ini kamar begini banget dah. Serembet. Ini nih. Oh, ini dia nih. Maskernya nih. Oke, kita udah taruh lem tuh. Bisa dong temper with the Hermes cap. Apa tuh, woi? Taruh ini kah? Enggak bisa dong. Ini dia. Ini nih ya. Halo. Woi, ini gimana? Gak bisa diambil dong. Aduh, apa tuh? Ada sesuatu itu, woi. Ini gimana caranya, woi? Astaga, Ubit gak tahu ya. Pasti ada sesuatu lagi tuh. Kurang, Ubit, woi. Kurang apa? Kurang sesuatu itu. Astaga. Coba. Oke, bu guru udah make di muka dia tuh. Udah kepake tuh di muka dia. Nah, udah kepake kok. Halo, bu gurunya bakal kesini nih kayaknya nih. Oke. Masih belum selesai dong. Apa ya? Dia udah pakai tuh masker lemnya yang Ubit buat special, so special untuk bu guru ya kan. Aduh. Apalagi nih? Dia bisa lepas tuh.
Why did this happen? Tuh. Tuh mukanya udah merah-merah. Mukanya merah-merah, woi. Oh, dia pakai ini nih. Oke. Oke. Oh, bagus lagi muka dia, woi. My mom. Astaga, jadi dia pacaran. Ibu Chin. These flowers. These flowers is for you. Astaga. Astaga. Match for my beauty. Aduh, salah dong. Oke, kita bakal coba lagi ya teman-temannya. Di sini Ubit udah ambil lem, cuman tadi kurang satu barang gitu loh. Tunggu. Biasanya oh ini nih. Tanning lotion. Oh. Oke, jadi kita tuh bisa ngintip ya dari itu ya. Mantap. Oke, sekarang kita butuh tanning lotion nih. Tanning lotion tadi kita lihat tuh nih, ini kan. Nah, sekarang nah langsung let's go. Let's go, pegang lemnya dulu. Mantep banget. Ini dia, Bu Guru. Selamat kencan. Nah, pertama ini kan. Tadi kedua terus dia make yang ini untuk bersihinnya nih. Nah, mantep banget nah. Langsung nih, let's go kita kabur lewat dapur. Wih, Bu Gurunya datang, wih. Oke, kita keluar. Mantep banget, keluar. Oh, ketutup lagi, Bapak. Nice, mantep banget ya. Oke, ini waktunya Bu Guru melepas maskernya. Mantep banget. Kita lihat reaksi Bu Guru setelah mukanya nih. Yap, dia buka. Set. Waduh, nempel-nempel karena ada lem ya kan, merah-merah. Nah, abis ini dia pakai itu tuh. Krim-krim apa ini? Waduh, para ladies tolong kasih tahu nih, apa nih? Oke, ini dia. Udah Ubit kasih lotion tadi ya. Jadinya apa nih? Waduh, hitam. waduh, jadi hitam. Pak Gurunya takut. Ada woi, parah ya. Bu Guru mukanya jadi hitam woi, gila. Pak Guru sampai ketakutan kayak gitu loh. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke level berikutnya. Di sini dibilang Bu Guru bakal menyediakan makanan untuk Pak Guru nih ya. Jadi kita pasti harus mengganggu makanan Bu Guru nih. Halo sayang. Bu Guru, saya lagi masak nih. Nanti kamu bisa datang atau tidak? Hah? Saya akan masak makanan spesial paling enak di dunia. Apa? Apa? Kalau begitu saya akan datang. Ini apa nih? Ini apa nih ya? Ini apa nih? Itu dalam toples apaan nih? Oke, pertama kita lihat dulu nih. Oke, pertama ada yellow paint spray terus glitter ya. Berarti dua barang itu harus kita cari dulu, teman-teman. Di sini Ubit nggak tahu nih. Kalau nggak salah sih sini ada cat ya, paint, apakah di situ ya? Coba ya. Berarti kita tinggal lihat dulu nih, ini bener atau enggak nih? Oh enggak ya, nggak bisa dong, nggak bisa. Kagak bisa diambil, Ubit. Berarti kita coba langsung ke dapurnya dulu, teman-teman. Ke dapurnya dulu, kita lihat dulu barang makanannya apa, apakah enak. Kalau enak, ngapa nggak tinggal dicuri aja ya? Tinggal kita bawa kabur makanannya. Selesai kan Bu Guru? Enak, Ubit kenyang, Bu Guru susah. aduh. Oke, di sini langsung aja kita menuju ke dapur lihat belakang dulu. Tapi sebelum itu kita harus nyari yellow paint dengan glitter tuh. Apaan tuh? Pertama, aduh. Pakai dikunci lagi. Bu Guru memang suka mengunci. Aduh. Ini di kaca nih bisa sih. Oke, Bu Guru lagi di mana tuh? Astaga ini. Ini semuanya aja dikunci, Bu Guru. Aduh, Bu Guru ini susah banget dah. Nggak bisa berkompromi dengan Ubit ya kan. Ini lihat mana nih, Ubit harus lihat atas nih, mau nggak mau nih. Wah, gaswat is gawat ya kan. Parah memang Ubit nih. Aduh, nyangkut di pohon pula dia kan. Aduh, cepet sama-sama. Kok pake nyangkut sih? Wih, jangan nyangkut, woy. Wah, jangan nyangkut. Bu Gurunya ada di belakang kita ini. Aduh, cepet dong kabur. Kabur. Let's go. Kita lewat sini aja dah. Bisa kan kalau nggak salah tadi kita coba ini. Set. Oke, mantap. Aduh, nggak bisa. Aduh. Oh, itu dia nih makanannya, woi. Wah, enak banget. Ada ayam goreng. Waduh, Ubit pengen makan Bu Guru kalau begini ceritanya dah. Aduh. Oke, kita cari glitter dengan yellow pen dulu ya. Glitter yellow pen. Aduh, di mana ini? Nggak ada di bawah, berarti ada di atas nih. Ini apa nih? Oh, bukan ya.
Kalau nggak ada di bawah berarti ada di atas nih ya. Aduh, susah dong. Ini bisa ke atas kan? Oke, mantap. Kita naik ke atas dulu. Kita cari yellow pen dengan glitter nih. Yellow pen glitter, di mana kamu? Ku mencarimu. Di mana kamu, woi? Ini toilet nggak mungkin kan? Kita masukin sampo. Jadi ayam goreng sampo pedas. aduh, parah. Ini. Oh, ini apa nih? Paku dong. Waduh, paku ya. Wah, ini kalau hobbit masukin nih terlalu kejam kesannya nih. Ngeri banget ya. Oh, kita masukin ke makanan Bu Guru nih. Oke, kita coba lagi. Coba dulu. Kita tadi dapat apa nih? Paku ya. Tadi Bu Guru kan nyicipin makanan ini nih. Oh, ini ya makanannya, woi. Padahal tadi kita bilang hilang ya. Tuh, udah tuh. Oke, run. Katanya run. Oke, let's go. Kabur. Waduh, itu paku atau cacing ya, teman-teman ya? Tapi nggak tahu sih. Kalau cacing sih masih mending ya daripada paku. Kalau paku, Obi nggak tahu lagi tuh rasanya gimana dah. Kasian Bu Gurunya juga ya. Oke, kabur dulu. Mana tuh? Wih, kaget Obi, astaga. Astaga, Obi kaget, woi. Obi tuh ada di sebelah sini nih, sebelah kanannya tuh. Oke, ini dia. Ngedet dong dia, teo. Ah, dia kaget. Oh, berarti cacing. Kok dia kaget berarti cacing. Oh iya, cacing dong. aduh. Oke teman-teman, kita masuk ke level berikutnya. Di sini dia bilang, kok saya pikir Bu Guru perlu bantuan, sedikit bantuan untuk menghias pohon Natalnya, woi. Aduh, ini perasaan Obit ini nggak bakal bantu menghias nih, yang ada bantu menghancurkan ya. Oke, kita coba dulu nih. Waduh, Bu Guru, itu pohon Natalnya. Ih, apaan tuh? Oh, listriknya. Oke. 1, 2, 3. Teng. Oke, langsung hidup dong, cantik banget ya. Oke, di sini kita disuruh cari sesuatu ya untuk taruh di pohon Natal nih. Pertama kita klik shopnya dulu. Ada electric bomb, terus ada ini. Oh, berarti kita cari salah satu antara itu tuh. Waduh, di sini udah dihias juga nih dengan Bu Guru nih. Waduh. Oke, pertama-tama kita harus cek di gudang dulu, teman-teman. Di gudang dulu supaya tidak ada kesalahan-kesilihan ya kan. Ini ada bensin, gunting, crowbar. Oke, coba ambil crowbar aja dulu supaya nanti kalau perlu sesuatu gitu kan, kita akan itu tuh berguna ya. Kayak jendela dikunci lah apalah. Oke, ini ambil dulu, mantap. Ini ambil juga. Aduh, kok malah ketutup. Nih, bahaya banget Hobbit ya, taruh di situ ya. Oke, mantap. Pertama langsung habis itu kita coba pergi ke ruang penyiksaan nih. Biasanya ada sesuatu, nggak ada ya. Sotoy, Obit, sotoy. Dasar sotong, sotong. Nih, cari barang-barangnya nih agak ribet. Terus soalnya rumah Bu Guru nih gede banget gitu loh. Bukan lagi gede nih ya. Gedenya udah gede banget gede gitu loh. Dimana? Dia bilang nyari sesuatu untuk diletakin di pohon Natalnya Bu Guru loh. Tapi apaan ya? Oke, Bu Gurunya masuk ke dapur tuh. Bahaya woi, hati-hati woi. Nanti muncul di dapur dia tuh. Di sini nggak ada apa-apa. Oke, mantep. Kita harus kemana nih ya? Apakah di kadonya bisa kita buka nggak? Nggak bisa kok. Waduh. Oke, Bu Guru lagi di luar. Mantep. Di ruangan belakang tuh, Nih, carinya kemana nih? Cari barangnya. Halo, misi. Coba cek buka semuanya, buka. Nggak ada. Nggak ada. Nih nggak ada. Aduh, Bu Guru naik, tolong. Lo. Oke, kita ke bawah. Nah, ada sesuatu nih, kotak nih. Wah, astaga, granat dong. Jangan bilang granat ditaruh. Oke, kalau begitu gue tahu ya. Nah, Bu Gurunya lagi di luar tuh. Nah, kita coba. Coba nih. Gimana nih? Oh, udah tuh. Wah, astaga, digantung dong banget. Aduh, meledak kena Obit dong. Astaga, kaget Obit. Oh, salah ya. Oke, teman-teman, di sini kita bakal coba lagi ya. Aduh, parah nih Obit. Ini ketahuan terus dah. Berarti kita tadi harus menyembunyikan bomnya, teman-teman. Kita katanya harus merekayasa bomnya, wey, supaya mirip dengan bola-bola lampu yang lain ya. Aduh, ada-ada aja ya. Tunggu. Bu Gurunya lagi ngeteh, woy, ngeteh ya kan, ngeteh.
Pertama kita harus mencari, berarti benar nih, apa nih? Di sini kan tulisannya nih, yellow paint ya kan, berarti kita harus cari cat kuning dulu nih. Karena tadi bola-bola lampu guru juga warnanya kuning ya. Oke, oke, kita cari dulu. Biasanya sih ada di ruangan-ruangan atas nih, kalau begitu tuh ya. Nih, coba dulu. Buka dulu dah. Nih, ambil dulu dah. Bu gurunya lagi di mana tuh? Oke, dekat banget dekat itu, woi. Oke, kita kalau begitu ininya dulu nih, apa ambil bomnya dulu nih. Ambil bom dulu, mantap. Nah, udah nih. Begitu udah ambil jebakannya juga ya kan? Mantap, woi. Cepet tuh, ambil dulu bomnya, woi. Ambil bomnya di bawah. Bob, oke, udah dapat ya bomnya, udah dapat. Ambil lagi nih crowbarnya nih. Wah, jendelanya Bu Guru tutup dong. Oke, udah crowbarnya Obit udah ambil. Tunggu. Sekarang kita harus cari ininya dulu nih. Cari apa tuh? Catnya, cat kuning ya kan, cat kuning weh. Bodoh amat. Oh, ini dia nih. Oke, mantap, kita udah dapat. Itu dia. Kita turun. Oke, mantap. Turun. Turun, Obit. Oke, matiin listriknya pertama. Mantap. Gantung ininya. Oke, mantap. Catnya nih. Oke, udah enggak. Oke, udah. Let's go. Kabur, Obit. Kabur. Tutup. Enggak bisa tutup. Lupa tutup. Oke, langsung aja. Lari. Soalnya bakal meledak. Kita tutup gerbang. Bukan salah saya. Oke, ini dia Bu Gurunya sudah dekat dengan pohon Natal spesial hiasan dari Obit ya kan. Kita lihat begitu Bu Guru mencolokkan listrik akan terjadi sebuah ledakan yang hebat ya. Aduh, ini dia. Oh, oke, ini dia Bu Guru. Teng-tereng. Dengan pacarnya dong. Itu masih jelas banget loh bomnya tuh loh. Yes. You see the light? Aduh, kok lampunya nggak hidup padanya? Oh, lupa colok. Astaga, lupa colok. Colok dulu. Aduh, lupa colok ya. Oh, iya ya. Ya, Beb, ya lupa colok ya. Colok dulu. Jebur. Kok nggak meledak? 1, 2, 3. Jebur. Aduh. Oke, teman-teman, mungkin untuk game Scary Treasure 3D-nya sampai segini aja dulu ya kan. Jadi kita sudah berhasil menyelesaikan chapter 1 dan chapter Valentine, special Valentine. Nah, di sini masih ada 2, chapter 2, chapter 3 lagi. Cuman kita harus beli dulu untuk membuka chapter 2 dan chapter 3. Cuman kalau kalian suka, nanti Obit bakal beli dan lanjutin di next video ya. Jadi ya udah, videonya sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.